izin guru. Ustaz terang. Astagfirullah dan astur ya Sayyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat-Nya lah kita dikumpulkan malam ini dan Ia menyebut kekasih-Nya dengan rahmatan lil alamin maka laulahu ma'arafna Allah bukan kalau bukanlah karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan kenal Allah kita tidak akan memakmurkan masjid ini kita tidak akan saling cinta saling sayang menyayangi sesama orang yang percaya kepadanya yang saya hormati Datuk Imam Besar Haji Muhammad bin Hashim mata'allahu fi hayatih begitu juga Tuan Guru Syekh Abdurrahman An-Naqsyibandi Al-Ahmadi dan juga di samping kanan saya ada dari Sarawak beliau ini salah satu murid tertua daripada Syekh Abah Anom bertemu beliau umur 77 dan dapat izin untuk memimpin zikir tahun 78 sampai hari ini. Semoga kebersamaan mereka berdua dan imam kita diberkahi oleh Allah SWT. Tajuk kita malam ini insyaAllah tasawuf yang diasas oleh Imam Al-Ghazali. Banyak orang berpikir bahwa tasawuf itu buatan manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam ini berbahaya. Kalam ini berbahaya. Mereka berarti tidak memahami hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ketika Nabi didatangi oleh sosok laki-laki yang putih yang ternyata adalah Sayyidina Jibril, beliau bertanya empat hal, yaitu tentang al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, lalu tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Al-Islam melahirkan ilmu-ilmu yang zahir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tafsir. Ilmu-ilmu yang zahir. Al-Iman melahirkan ilmu-ilmu aqliyat, ilmu-ilmu bagaimana cara mempercayai sesuatu. Kita sebut ilmu aqidah atau ilmu tauhid. Tapi dahulu namanya ilmu kalam. Cuma sayang sekali istilah kalam ini sering disalahartikan oleh orang yang tidak faham. Dan yang sering dipakai adalah kalam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa dia lebih suka memukul, menjilid, memukul ahli kalam, lalu menyeretnya di tengah bandar, di tengah kampung. Padahal di zaman itu ahli kalam berarti kelompok qadariyah, kelompok yang anti takdir. Itu abad kedua dan ketiga Hijriah. Sedangkan ilmu kalam yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah sama tapi beda masa, beda makna.
Lalu ada al-ihsan. Al-ihsan itu pilar ketiga. Itulah usuluddin yang keempat mengenai ilmu ruhani. Tidak dibahas dalam ilmu fiqih. Tidak dibahas juga dalam ilmu akidah. Maka ulama fikih, para mufti, ulama ahli kalam, ahli fikir, tidaklah punya otoritas, authority untuk menfatwakan persoalan ini kecuali dia juga ikut masuk di dalamnya. Nah, maka kapan terjadi, bila terjadi, ahli tasawuf dibenci oleh ahli fikih, dikafirkan, disesatkan oleh orang ahli akidah, jika ahli akidah dan fikih tidak memahami dan tidak masuk kepada bab ihsan. Maka seyogianya lah kita mengikuti hasil maklumat, hasil daripada ijma' para masyaikh tahun 2016, Muktamar Shishan di Chechnya. Ulama-ulama kita bersepakat mengenai bahwa manhum ahlu sunnah, siapakah mereka ahlu sunnah? Ahlu sunnah itu yang pertama berfikih, bermazhab. Dan yang sekarang masih eksis, ada empat mazhab. Sila pilih salah satunya. Dan alhamdulillah di negeri Malaka kita bermazhab apa di sini? Asy-Syafi'i. Ya, samalah dengan saya, ya. Ada yang mazhab lain sini? Atau ada yang buat mazhab baru? Ya. Imam Ghazali ahli dan sudah sampai pada derajat mujtahid, tapi ia tidak membuat mazhab baru. Ya. Tapi hari ini orang mengatakan saya tidak ikut imam, saya langsung kepada Allah. Ada orang berkalam begitu? Yang berkalam begitu sama dengan dia mengatakan saya dapat wahyu dari Allah. Karena yang boleh langsung kepada Allah itu Rasul dan Nabi. Selain Rasul dan Nabi, mesti mendapatkan riwayat-riwayat, asanid, sanad-sanad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu ihsan ini melahirkan yang disebut at-tasawuf. Ada tambahan yang keempat. Ini tambahan daripada Allah yarham As-Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni dalam fikih tahawulatnya tentang fikih akhir zaman, memahami akhir zaman, ya. Jadi ada empat. Agama ini dibagi empat pilar: fikih, akidah, tasawuf, akhir zaman, ma'rifat akhir zaman. Maka siapa yang ingin menyempurnakan ilmu agamanya, sempurnakanlah empat tajuk ini, empat bagian ini. Sekarang kita masuk kepada tasawuf Imam Ghazali. Para masyaikh, para habaib, para asatiz, sahabat-sahabat, saudara-saudariku semua, Imam Ghazali ini bukan orang sembarang seperti yang dituduhkan anak muda hari ini bahwa beliau ini tidak mengerti hadis. Beliau ini mengerti hadis. Beliau memahami ulumul hadis. Tapi beliau bukan rawi hadis. Mampu membezakannya? Beliau mengerti mustalahat hadis. Sekarang PhD ilmu hadis, mengerti ilmu mustalah. Saya sedari remaja menghafalkan Baikuniyah, kitab Taisir yang dikarang juga oleh orang yang baru wafat kemarin. Kitab Takhrij, Asanid. Setiap hari kita meneliti hadis. Lalu saya dengar ada doktor ilmu hadis. Tapi sayang sekali, Sahih Bukhari tidak pernah khatam. Oh, berarti dia baru doktor ilmu hadis. Imam Ghazali Sahih Bukhari ia khatam, tapi dia tidak rawi hadis. Maka tidak ada kitab menyebutkan hadis riwayat Al-Ghazali. Ada? Tidak ada. Beliau menghafalkan matan,
dan beliau hafal lebih dari 5000 matan. Ada yang hafal 5000 matan? Bahkan orang yang mengatakan Imam Ghazali ini tidak ahli hadis, 42 hadis Arba'in Nawawi pun dia tidak hafal. Lalu dia berani mengatakan Imam Ghazali suka hadis palsu. Setelah kita teliti, hampir tidak ada hadis palsu dalam Ihya Ulumuddin, kitab tasawufnya. Yang ada hanya hadis itu belum bertemu oleh ulama di masanya. Yang mengkaji kitab Imam Ghazali ini Imam Subki, pencinta Ghazali. Dia mengatakan saya tidak bertemu 300 hadis dia dalam Ihya Ulumuddin. Tapi hari ini ulama-ulama kita dan saya juga meneliti tidak lebih dari 50 hadis yang kami belum bertemu sumbernya. Selebihnya ada marja'nya, ada riwayatnya. 5000 hadis lebih kurang Imam Ghazali hafal. Ya, maka istahyu minallah ayyuhal muntaqid. Malulah kepada Allah wahai para pengkritik Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali tidak mau menjadi ahli hadis? Karena beliau menulis dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah, risalah mengenai ilmu laduni. Apa kata beliau? Dan kitab-kitab yang lain, bahwa ilmu itu dibagi tiga. Pertama, ilmu hafaz. Kita di Indonesia menyebutnya hafal. Menghafaz, menghafal. Memorize. Baca, hafal. Baca, ulang. Begitu. Tapi ilmu ini kata Imam Ghazali ini baru basic. Ini untuk sibyan, untuk anak-anak. Harus naik lagi. Maka coba lihat anak-anak kita hafal sifat 20 tapi tidak mengerti sifat 20. Hafal bacaan solat tapi tidak faham isinya. Hafal Quran tapi juga tidak faham kandungannya. Namun hari ini banyak orang tua berharap anaknya hafaz Quran. Ustaz, kiai, syekh, tuan guru, doakan anak saya hafaz Quran. Saya biasanya katakan semoga dia hafiz Quran dan mengerti isi Quran lalu mengamalkan isi Quran. Kita tambahkan dua doa. Tidak hanya hafiz Quran. Karena pembunuh Sayyidina Ali juga hafiz Quran tapi tidak faham isi Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan ada ilmu kedua, yaitu ilmu al-fikr, ilmu fikir. Kalau menghafaz, kita menghafazkan dengan otak, ilmu fikir dengan akal. Dan yang ketiga, al-jam'u bainal awal wa thani. Bainal awal wa thani, menggabungkan pertama dan yang kedua. Ilmu menghafal dan ilmu fikir. Hasilnya itulah baru ilmu yang murni. Dia hafal, dia faham yang dia hafal. Inilah yang dimau di dalam Al-Quran. Inilah yang Nabi katakan, yang Nabi puji. Rubbaha mili fiqhin ila man huwa afqah. Boleh jadi orang yang hafal, hafal satu teks, teks fikih, teks hadis, dia mengajar kepada orang, orang itu lebih faham daripada dia. Nah, Nabi memuji orang yang faham ini. Sudah masuk Isya? Belum? Baik. Nanti tolong dikasih tanda ya. Imam Al-Ghazali sebelum dia menemukan kebenaran di dalam tasawuf, kenapa dia mengambil jalan tasawuf? Karena yang dia cari al-haq. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Kebenaran itu turunnya satu. Tapi ketika makhluk membaca yang benar itu, muncullah kebenaran-kebenaran nisbi. Kebenaran yang tidak pasti. Maka setiap kelompok merasa benar. Jika ada orang mengatakan saya tidak mau lagi ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran, maka dia membuat kebenaran yang baru. Jika dia tidak mau ikut mazhab yang empat, lalu dia katakan saya langsung kepada Nabi, dia telah membuat mazhab yang kelima.
mau buat mazhab kelima, silakan, tidak ada larangan. Masalahnya siapa yang mau ikut. Ya. Imam Ghazali tidak mau buat mazhab baru karena itu tahsilul hasil, membuat sesuatu yang sudah dibuat ulama yang lebih afdal daripada dia, maka dia tidak mau buat yang baru. Maka kita sudah cukup dengan fasilitas mazhab yang sudah ada. Saudara-saudari kemurkan Allah, Imam Al-Ghazali kemudian mencari kebenaran. Inilah isi daripada Al-Munqiz minad Dalal. Al-Munqiz berarti pembebas, penembus daripada kesesatan. Beliau mencari kebenaran. Pertama, dia menjadi ikut aliran yang disebut materialisme, kelompok yang memahami bahwa kebenaran itu sesuai dengan apa yang dipandang secara zahir, apa yang didengar dengan zahir. Banyaklah ahli hadis terjebak di sini, ahli fikih terjebak di sini, ahli filsafat materialisme terjebak di sini. Ahli fikih, apa yang dibahas dalam ilmu fikih? Apakah ilmu fikih bahas khusyuk? Tidak. Fikih membahas apakah solat kita sah, rukun syaratnya atau tidak. Imam Ghazali ingin lebih dari itu. Imam Ghazali ingin memastikan apakah solatku diterima di sisi Allah atau tidak. Itu ilmu yang dia cari. Maka pertama dia belajar tentang filsafat, filsafat materialisme, kemudian ilmu-ilmu yang zahir dalam ajaran Islam. Maka jangan salah kira Imam Ghazali mengerti kedokteran. Dia juga pakar ilmu pengobatan. Lalu dia berpindah ke ilmu falsafah, falsafah murni. Jadi ada falsafah terapan. Falsafah terapan seperti apa? Ada yang belajar di sini di kampus, belajar handasah, bangun ini apa namanya, arsitek, ya, engineer. Itu dulu ilmu falsafah, tapi falsafah terapan. Ada yang belajar ilmu kedokteran menjadi dokter, itu dulu ilmu falsafah, falsafah yang zahir. Apalagi matematika, ya, ilmu hisab, dulu disebut ilmu hisab, berubah nama ilmu jabar. Semua itu ilmu yang zahir. Tapi saya sungguh pernah kaget, terkejut. Dulu pernah mengisi satu seminar kuliah di kampus. Kampusnya kampus kedokteran, kampus orang memahami ilmu kedokteran. Dan ada mahasiswa baru hijrah, lalu mengharamkan filsafat dan ilmu kalam. Saya tanya balik, kamu tahukah apa yang kamu sedang pelajari? Saya belajar kedokteran, saya seorang dokter. Dia mengatakan begitu. Saya tanya balik, tahukah kamu bahwa ilmu kedokteran itu cabang dari ilmu filsafat? Oh, tidak tahu. Nah, maka baca kitab Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali belajar ilmu falsafat. Lalu Imam Ghazali mengatakan, ternyata kebenaran dalam filsafat itu beragam. Sebelumnya dia ikut filsafat, namanya filsafat Sofosta'iyah. Tapi ini musuh filsuf. Tidak ada yang benar, semua orang benar. Kamu benar, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Semuanya benar. Dan semuanya boleh mengaku paling benar. Imam Ghazali tinggalkan itu, masuk ke filsafat murni. Di filsafat murni dia belajar Aristoteles, belajar Al-Farabi. Apa kata dia? Ibnu Sina Al-Farabi belum mengislamkan, belum mensyahadatkan falsafah. Maka dia mengkritisi filsafat. Dia buat ada daftar 20 kajian filsafat, hanya 3 yang kafir, selebihnya ada yang bid'ah, lalu ada yang mubah. Kenapa ada 3 yang kufur? Yang pertama itu karena bercanggah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa isinya? Beberapa filsuf meyakini bahwa alam ini qadim,
alam ini dicipta dari benda, bahan-bahannya sudah ada bersama Allah. Imam Ghazali mengatakan ini kufur. Yang kedua, ini ringkas saja ya, karena kitabnya lumayan besar. Ya, sekitar 70 sampai 100 halaman lah. Supaya kita tahu kenapa kita memilih tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam Ghazali itu yang dianut hari ini oleh semua thariqah. Thariqah yang mu'tabarah, yang sahihah, ya. Imam Ghazali mengatakan ada yang kedua. Yang kedua, para filsuf dulu meyakini bahwa tubuh ini tidak lagi dibangkitkan, hanya ruh. Orang yang meyakini seperti ini namanya Ibn Sina. Tapi mungkin Ibn Sina salah tafsir. Dia katakan ini kalam kufur. Orangnya belum tentu kafir. Kita tidak mengkafirkan Ibn Sina, tapi kita mengatakan pemahaman ini kufur. Kenapa? Karena kebangkitan jasad dan ruh itu bersamaan. Bahaya dari kalam ini apa? Dia menolak hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts. Dan yang ketiga, Aristoteles, Ibn Sina, Al-Farabi, ini yang sudah diislamkan oleh Al-Ghazali, hanya meyakini Allah mengetahui pengetahuan alam ini secara umum, kulliyat, tidak tahu secara detail, secara rinci. Allah cipta hamba, lalu Allah tidak urus lagi tentang hamba, bergerak sendiri. Ini yang dikritisi oleh Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali buat kaidah di sini. Apa kaidahnya? Suatu kelompok ini boleh diambil oleh para mufti kalau ingin meneliti apakah satu kelompok dia bercanggah dari ajaran Islam atau tidak. Dan ini diambil dari kitab Fadha'ih Al-Batiniyah. Silakan dicari Fadha'ih Al-Batiniyah. Beliau mengatakan aliran sesat itu penciriannya tiga saja. Pertama, dia melanggar, dia bertentangan dengan ajaran ilahiyat. Ilahiyat, dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Dia meyakini ada sifat yang tidak berkesesuaian dengan sifat-sifat Allah. Nah, orang-orang ini yang dia sudah menyimpang dari bab ilahiyat, inilah yang terjadi pada Syiah Ghulat. Mereka mengatakan bahwa Allah menitis masuk ke dalam Sayyidina Ali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Jibril salah kirim Al-Quran. Berarti Allah dan Sayyidina Jibril kalah dibandingkan apa namanya yang untuk kirim-kirim di sini itu apa? Untuk kirim barang. Ada namanya di sini. Nah, ada usahanya, ada nama. Jadi dia kita mau kirim barang, tulis unwannya, alamatnya, jalan mana, kota mana, sampai. Ya, jasa penghantaran. Masya Allah Habib. Saya kaget ada Habib. Nasta'zinukum Habibna. Ajaran seperti ini, dia sedang menghina Allah dan Sayyidina Jibril. Apakah mungkin Allah salah kirim rezeki? Apalagi salah kirim Quran. Apakah mungkin Sayyidina Jibril salah kirim Al-Quran? Ini namanya Syiah Ghulat. Syukurnya Syiah ini sudah tiada. Yang sekarang ada namanya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini persoalannya cuma satu. Mereka menghujat sebagian istri Nabi dan kebanyakan sahabat Nabi. Seandainya mereka hentikan ini, maka antara Ahlus Sunnah dan Syiah mungkin bersaudara. Ya. Nanti itu urusan Habib lah, ya. Habib yang lebih faham. Karena beberapa Syiah pun ada di kalangan Ahbab, ya. Yang ini yang pertama, ilahiyat. Ada orang mengatakan di dalam diriku ada Tuhan. Nah, ini kelompok juga mengatakan Allah hulul. Jadi ilahiyat tidak boleh meyakini Allah hulul ittihad. Allah berpindah ke dalam tubuh makhluk. Jangankan Allah, ruh tidak menempati tubuh.
apalagi Allah yang menghembuskan ruh. Ya. Ada sahabat kawan lama kita sudah tidak solat lagi. Kita tanya, kenapa engkau tidak solat lagi? Jawaban dia, untuk apa lagi solat? Allah berdiri di dalam diriku. Ya salam. Tapi ada orang begitu. Ya. Na'udzubillah min zalim. Dahulu Syekh Abdul Rauf Al-Jawi dari Aceh melaporkan persoalan itu ke gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani di Madinah. Maka Syekh Ibrahim Al-Qurani menulis kitab khusus Ithaf Zaki, mensyarah martabat 7, dan dia jelaskan ada kalanya orang sampai kepada hal ini, dia benar halnya, dia tidak kazib, tapi kebanyakan mereka mudda'i, mengaku-ngaku. Nah, Imam Ghazali tidak menyepakati ini. Ya. Tapi Imam Ghazali perlu kita perhatikan, beliau sangat ahli di bidang ini. Maka dia tahu Al-Hallaj bukan orang yang meyakini hulul. Pernah dengar Al-Hallaj? Wafat tahun 309 Hijriah. Dia tidak meyakini Allah bertempat dalam dirinya. Maka Imam Ghazali meyakini Al-Hallaj ini orang sedang mabuk. Orang sedang mabuk. Maka Ghazali mengatakan, seandainya aku muftinya, aku tidak akan sesatkan dia. Inilah Ghazali. Kehati-hatiannya sangat tinggi. Ihtiyatnya sangat ketat. Hati-hati dalam bab ilahiyat, harus menguasai ilmu akidah plus menguasai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Karena bab ilahiyat dalam tasawuf berbeda ibaratnya dengan ilmu akidah. Yang berikutnya, bab nubuwat. La nabiyya ba'di. Jika ada satu kelompok mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dia sudah bercanggah dari ajaran Islam. Dan yang ketiga, apa? As-sam'iyyat. Segala sesuatu yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah mengenai akhir zaman, akhirat, kita tasdik dan beriman. Siapa yang mengingkari surga neraka, alam barzakh, padang mahsyar, maka mereka dipastikan keluar dari ajaran yang murni dari ajaran Islam. Nah, ini kalau cara kita mau menghitung ini kelompoknya sesat atau tidak, bukan masalah dia berserban atau tidak, bukan masalah dia berjanggut panjang atau tidak, apalagi cuma masalah sarungnya di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Bukan itu standar orang itu benar atau tidak, dia bertorikoh atau tidak, bukan. Nah, yang tiga ini. Nah, Imam Al-Ghazali, dari sinilah dia kemudian menemukan lagi setelah falsafah ilmu kalam, ilmu akidah. Dan Imam Ghazali menulis di Muqaddimah Ihya Akidah Imam Ghazali. Ya. Kalau ada masa nanti kita bentangkan tentang khusus akidah Ahlussunnah Imam Ghazali. Kita uraikan, kita syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada masa nanti, saya tahu ya, kapanlah waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu lebih memerlukan fikiran yang kuat, insyaallah ya. Selama ini kita cuma hafal sifat 20. Imam Ghazali mensyarah apa makna sifat 20. Itulah isinya, mukaddimahnya. Ada kitab yang lebih tebal namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Tapi saya khawatir ya, tuan-tuan puan-puan nanti tambah sakit palanya entar. Ya. Ini sudah mulai berat nih kepalanya. Dari tadi kita bahas kitab sengaja ya. Kalau di zawiyah tempat zikir, saya bahas ilmu ma'rifatullah. Tapi kalau di tempat terbuka, kita bahas kitab aja. Ahsan, lebih baik. Imam Ghazali lalu beliau mengatakan, saya pun tertarik mencari kebenaran dalam ilmu kebatinan. Jadi Imam Ghazali pernah belajar ilmu kebatinan. Kebatinan ini ada yang seperti tadi, ya, ujung-ujungnya dia menjadi Tuhan. Ya.
Tapi ada juga yang ilmu yang disebut ilmu hikmah. Di tanah Jawa disebut ilmu hikmah, bukan hikmah kalam. Ini hikmah, baca ini zikir 1000 kamu dapat ini, baca sekian kali kamu dapat faedah ini. Imam Ghazali bahkan belajar cabangnya disebut ilmu rajah, menulis jimat. Dia tulis jimat. Maka ada namanya rajah angka 15. Jika ditulis pada perut atau pahanya perempuan yang sedang hamil dan mau melahirkan, tidak lahir-lahir, akan mudah lahirnya. Itu ilmu rajah. Imam Ghazali pun belajar ini. Maka di kitab-kitab di pondok dulu kita ada satu kitab judulnya Al-Awfaq. Al-Awfaq dari kata wifiq, muwafaqah. Dia tulis rajah agar sesuai angkanya, kualitasnya, jamnya, waktunya, pukul berapa. Dulu dia kira itulah ilmu yang hak, itulah ilmu tasawuf. Dia kira baca sekian kali dapat ini, baca aurat 1000 kali dapat kekuatan ini. Dia kira itulah ilmu tasawuf. Dan saya banyaklah bertemu para ikhwan, dia berhenti di sini. Karena dalam bab ini seseorang akan diberi Allah khariqul adah. Apa arti khariqul adah? Kesaktian, keramat-keramat kecil, tahan api, tahan ditusuk, dibacok. Ya? Ada kita azan? Baik, kita dengarkan azan dulu. Tafadhal.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب حديث وإسلام صلاة الكماتي سيدنا محمد الوسيم وبعث مقامنا رضيت بالله رب العالمين سيدنا صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. Ya, tadi sampai di mana? Ilmu kebatinan, batiniyah. Masih ingat beberapa bulan lalu di negeri kami ramailah pesulap merah bertengkar dengan Gus Samsudin. Nah, masih ingat? Gus Samsudin ini mengklaim dirinya membaca kitab namanya Syamsul Ma'arif Kubra. Ya. Itu kitab yang disebut kitab batiniyah. Ya. Dia tidak semuanya salah. Tapi harus dibaca oleh orang yang ahli. Karena ilmunya disebut ilmu tajribiyah. Apa arti tajribiyah? Harus dicoba. Harus diriadhahkan. Namun mereka kurang dalam zauq, hanya memperhatikan angka dan percobaan, tes lagi, tajribah lagi, dibaca lagi, begitu terus. Nah, ilmu ini juga ada di pihak ilmu falsafah, disebut kedokteran terapan, falsafah terapan, kimia terapan. Tapi kita tidak bicarakan itu, kita bicarakan kebatinan. Ya, ilmu-ilmu azimat-azimat itu dari cabang ilmu ini, dan ini bukan ilmu tasawuf. Ya, ilmu membuat rajah bukan ilmu tasawuf, tapi itu salah satu ilmu yang disebut fannya ilmu huruf dan adat. Apa nama ilmunya? Ilmu huruf dan adat. Karena setiap huruf itu dalam ilmu falak ada angkanya, alif itu ada nilainya, sehingga la ilaha illallah bernilai 165. Karena lam, alif, alif, lam, ha, digabungkan semuanya, alif, lam, lam, ha, maka bertemulah jumlahnya berapa? 165. Itu namanya ilmu huruf wal adad. Kita dulu juga belajar itu seperti sandi-sandi. Ya, huruf ada angkanya. Tapi ingat, itu bukan ilmu tasawuf. Namun sebagai sebuah ilmu yang murni, ilmu huruf dan adat bagian dari ilmu yang Allah turunkan juga. Cuma sayang beberapa orang mensalahgunakan ilmu ini. Akhirnya ilmu huruf dan adat ini bukan dijadikan untuk aurat, tapi dijadikan hanya untuk ilmu sihir, untuk ilmu, ya sebatas itulah, penglaris, tahu, untuk mahabbah, ya, ada yang dapat itu, pengasihan, ya, hanya sebatas itu. Dan sekali lagi kita katakan, ini bukan ilmu tasawuf. Imam Ghazali dulu mengira itulah tasawuf. Di bagian ilmu inilah banyak terjadi orang begini, karena di saat dia aurat muncullah arwah-arwah, muncullah energi-energi, jin ini, jin itu, dia mengaku dia fulan. Dan saya bertemu beberapa orang yang ingin menjadi tabib, belajarlah kepada pakar ilmu ini, diberi air yang sudah dikasih raja, sampai sekarang dibacakan la ilaha Allah kesurupan jin. Ini akibatnya. Kenapa? Ilmu itu ada khadamnya, ada yang berkhidmat kepada huruf. Dan khadam itu ada yang dari malaikat disebut khadam ulwi. Ada khadam yang rendah disebut khadam sufli, yaitu para jin. Dan mereka namanya hampir sama, bentuknya pun hampir sama. Disinilah banyak orang-orang bercanggah dari ajaran Islam. Dia klaim dirinya, dia katakan, dia dakwa dirinya ahli tasawuf. Dia dapat ilham, ternyata yang mengilhamkan adalah bukan ruh-ruh suci, tapi jin-jin yang menyerupainya. Oleh karena itu ilham syaratnya berat.
Tidak boleh sembarang mempercayai ilham. Mimpi syaratnya pun berat, sehingga tidak sembarang mimpi boleh dipercaya. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari, ada bab khas mengenai takbirur ru'ya, bab takbir, mentakbir mimpi. Karena ar-ru'ya far'un minal wahyi, mimpi itu adalah cawangan daripada wahyu. Maka Imam Ghazali kemudian mencari lagi, karena dia hatinya enggak tenang, jiwanya tidak puas. Sepertinya bukan ini ilmu yang aku cari. Maka dia bertemulah seorang syekh bernama Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini imam dari ujung rambut sampai ujung kakinya, ujung ubun-ubun sampai ujung kakinya, ilmu ma'rifat Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna, kalau dia berkalam, kalamnya berisi ma'rifat. Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini murid daripada pengarang penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Pernah dengar? Saya beberapa tahun lalu sering bahas ini di kajian-kajian masjid. Imam Al-Qushairi mentalkin dia zikir, mengajar dia zikir, Abu Ali Al-Farmadi, guru Bukhari, guru Imam Ghazali. Tapi Abu Ali Al-Farmadi lebih laju, lebih cepat dia naik rohaninya daripada kawan-kawan yang lain. Setiap kali dia bertanya apa yang terjadi pada dirinya kepada Al-Imam Al-Qushairi, Imam Qushairi tidak jawab. Lalu Imam Qushairi mengatakan, kalau engkau ingin jawabannya, carilah kawanku, namanya Abul Hasan Al-Kharqani. Maka dia berangkatlah ke Abul Hasan Al-Kharqani. Semua yang dia rasakan, getaran kalbunya, cahaya yang dilihat, ilham yang dia dapat, Al-Kharqani kata, ini syaitan, ini dari Allah, ini dari Rasulullah, ini dari malaikat, ini dari dirimu, ini dari nafsumu. Semua dijelaskan. Lalu dihantarkan ke babul ilm. Akhirnya beliau menjadi wali Allah Al-Kabir, wali kutub kabir. Inilah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah alim pun masih berguru. Tapi aneh, kawan kita baru magister ya, baru sarjana tingkat 1, baru PhD, sudah tidak mau bermursyid. Imam Ghazali, semua muridnya adalah orang-orang yang ilmunya hari ini di atas PhD. Satu majlis yang hadir cuma boleh orang yang lolos diuji, sekitar 300 orang lebih kurang. Tidak boleh sembarang orang masuk ke majlis Imam Ghazali. Hanya 300 orang, dan itu orang-orang alim dari semua penjuru negeri. Tapi beliau pun kemudian mengambil guru jadi mursyidnya kembali. Maka kita malu kepada Imam Ghazali. Kita mesti punya guru lagi. Karena di atas langit selalu ada langit. Di atas orang alim pasti ada orang alim. Apa kata beliau? Inilah ringkasannya. Jadi kitab yang panjang itu saya ringkas paling ujung. Beliau mengatakan, lalu aku masuk kepada jalan sufiyah, turuqus sufiyah, jalan-jalan para sufi. Saya bacakan teksnya sedikit. Thumma inni lama faraghtu min hadhil ulum aqbaltu bihimmati ala tariqis sufiyah. Setelah aku melewati ilmu filsafat, materialism, ilmu kalam, ilmu fiqih, ilmu semua ilmu, sampai ilmu kebatinan, dia menjadi orang sakti. Aku kemudian cenderung kepada ilmu yang baru, yaitu ilmu sufiyah. Wa alimtu anna tariqatahum innama tatimmu bi'ilmin wa 'amalin. Aku sadarlah bahwa ilmu para sufi hanya sempurna dengan dua rukun. Rukun pertama ilmu, dan yang kedua amal. Maka kalau ada orang bertasawuf tidak ada amalnya, tidak ada syariatnya, kita curigai dia ini bukan sufi, tapi mudda'i at-tasawuf. Di sini hati-hati. Maka sufi al-jami' baina adh-dhahir wal batin, baina asy-syari'ah wat thariqah, baina al-'ilmi wal 'amal. Jadi sufi itu menggabungkan zahir batin, ilmu dan amal. Dia tidak hanya berkalam tentang Allah,
tapi dia juga kemudian berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di negeri kita ini, di Nusantara ini, semuanya sama. Muncullah di negeri Aceh sana dulu kelompok namanya Wujudiyah. Dia berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, tapi dia tidak lagi bersyariat. Apa kata dia? Wujuduna wujudullah, wujud kami hakikatnya wujud Allah. Maka mereka tidak lagi sembahyang, tidak lagi zakat, tidak lagi haji umrah. Kenapa? Haji umrah, haji saja di dalam kalbumu, berputarlah mengelilingi jiwamu. Dulu seperti itu. Ada, ini yang dibantah oleh pengikut-pengikut Imam Ghazali yang ada di negeri ini. Maka muncullah para masyayikh, muncullah para ulama. Di tanah Banjar ada Datuk Kelampayan, dia tulis kitab khusus untuk mengkritisi, meluruskan kesalahan orang memahami tasawuf. Ini diambil dari kalam Imam Ghazali, innama tatimmu bi'ilmin wa amalin. Tasawuf itu mesti ada ilmunya, mesti ada amalnya. Orang beramal tanpa ada ilmu beban. Datang kepada mursyid, apa kata mursyid, amalkan ini 5000, tapi tidak ada ilmunya. Maka dia mikir, waduh, ini beban apa lagi nih? Ya. Beban hidup sudah banyak, beban pekerjaan sudah banyak. Masa tambah lagi beban dari guru? Datang ke mursyid, suruh kamu amalkan salawat ini 7000 sehari. Pingsan dia, ya. Tapi jika dia diberikan ilmu, kenapa zikir 1000, 2000, 5000? Dia akan sadar dan faham. Apakah kita adil kepada diri? Bekerja dari pagi sampai petang. Alasannya apa? Ingin mendapatkan ringgit. Sahih? Ya. Bagaimana mungkin ingin mendapatkan ringgit langit? Dolar langit. Jika kita tidak rajin mengetuk nama Allah di dalam kalbu minimal 1 jam sehari. 1 jam sehari cukup. 60 menit sehari sebut nama Allah setiap hari. Apabila kita istiqomah bekerja untuk membangun rumah di dunia yang berakal kita tinggalkan juga, untuk menafkahi istri yang nanti mungkin dia duluan wafat atau kita yang duluan meninggal, kenapa kita tidak adil dan kemudian menabung nama Allah di dalam kalbu untuk membangun rumah di akhirat? Nabi mengatakan satu subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu satu pohon di surga, satu pokok di surga. Kenapa orang tidak amalkan ini? Berangkat bekerja, pulang bacalah itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Imam Ghazali sampai kepada sadaran ini karena dia pun punya murid. Muridnya hanya kagum kepada ilmunya. Ketika dia salah, muridnya kemudian kritik dia. Dan ini tidak terjadi di kalangan sufi. Sufi itu mereka beradab. Mereka tidak meyakini gurunya sebagai nabi. Maka jika guru salah bagi dia, maklum. Karena guru bukanlah nabi yang ma'sum, yang tidak berdosa, tidak pernah salah. Itu siapa? Nabi. Para anbiya, kalau mursyid boleh salah? Boleh. Ada mungkin mursyid terjebak maksiat, mungkin tidak memperlakukan mursyid seperti orang-orang yang selevel malaikat. Sungguh aneh ada murid mengatakan, oh, dia kan orang tarekat, dia sufi, kenapa dia melakukan ini? Dia lupa mereka masih manusia. Nah, kata Imam Ghazali, wa kana hasilu ulumihim qat'a uqubatin nafs. Puncak buah daripada ilmu tasawuf itu ada 3. Pertama, memutus uqubatin nafs, efek-efek bahaya yang ditimbulkan oleh jiwa. Maksudnya menaikkan darjah dari jiwa yang ammarah kepada jiwa yang mutmainnah. Dan yang kedua, atanazzuh an akhlaqiha al-mazmumah wa sifatiha al-khabithah. Membersihkan jiwa daripada
akhlak-akhlak yang tercela. Wa sifatihal khabithah, dan karakter dasar jiwa yang sangat keji. Dalam riwayat yang disebutkan ulama-ulama kita, ini riwayat Israiliyah, tapi maknanya sahih, sesuai dengan makna tentang ayat yang menyebutkan an-nafs al-ammarah bisu. Allah berkalam kepada jiwa, wahai nafs, akbil, akbil. Kata nafs, man anta, siapa kamu suruh-suruh aku. Allah kalam kepada jiwa, jiwa jawabnya apa? Man anta, siapa kamu suruh-suruh aku. Lalu Allah suruh lagi, akbil. Dia masih jawab, kamu siapa? Saya siapa? Kamu suruh-suruh. Akhirnya Allah yang menciptakan jiwa, Allah puasakan dia sekian lama. Setelah jiwa ini lapar, baru dia datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, anta Rabbi wa ana abduka. Maka cara untuk menundukkan jiwa, caranya adalah mempuasakannya. Puasakan lisan dari kalam, puasakan mata dari memandang yang haram, bahkan yang mubah. Puasakan telinga dari mendengarkan yang syubhat, apalagi yang haram. Tapi hari ini ustaz pun hobi bergunjing, menggunjingkan sesama ustaz. Ya, ini dosa-dosa kita ini, Tuan Guru. Para syekh pun hobi mencari kesalahan syekh yang lain. Jemaah tarikah mencari kesalahan tarikah yang lain. Aswaja mencari-cari kesalahan kelompok yang lain. Sampai kapan ini akan berlaku? Ini ciri-ciri orang yang gagal bertasawuf, gagal beragama. Ilmunya untuk mencari kesalahan orang, terbersit sekali ingin mencari kesalahan orang, berarti kita gagal bertuhan. Nafsnya nafs lawamah, nafsnya nafs ammarah, ya, yang ta'mur bisu, mengajak kepada yang buruk. Dan ini tidak mungkin, kata Imam Ghazali di kitab yang lain, kecuali dibimbing, dididik, dibina oleh seorang mursyid yang wasil ilallah. Tidak mungkin. Si mursyid ini dulu pernah juga dibimbing oleh gurunya, gurunya dibimbing oleh gurunya, gurunya bersambung kepada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali sudah hafal ribuan hadis, mengerti istidlal kitab dan sunnah, memahami kaid-kaid fiqhiyah dan usul fiqih, mampu menafsir, mengerti mana aliran-aliran yang bercanggah dari Islam, mana yang tidak. Tapi dia mengatakan di akhir kitab ini, saya pun belajar karena ingin hubbul jah, cinta kepada tuah, ingin disebut orang alim, alim allamah. Maka dia sudah dapat gelar itu, hujjatul Islam. Apa makna hujjatul Islam? Siapapun yang mendebat Imam Ghazali pasti kalah, pasti kalah. Maka Imam Ghazali ini disebut Nabi Musanya umat Islam, Nabi Musanya umat Islam. Apapun dia debat. Maka dia tulis kitab Ihya untuk para ulama. Jadi sebenarnya kitab Ihya itu berat dikaji, karena beliau hadiahkan untuk para santri dan para ulama. Tapi kemudian ada ringkasannya, Mukhtasar Ihya. Ini bolehlah untuk orang awam. Tapi yang tebal itu 4 jilid itu, itu untuk para ulama. Tapi ulama pun salah faham, akhirnya kritik dia lagi, ah, Ghazali hadisnya palsu. Berarti dia tidak mendapatkan faedah dari Imam Ghazali. Dan yang terakhir kata beliau, puncak dari bertasawuf, yatawassal biha ila takhliyatil qalbi an ghairillah wa tahliyatihi bidzikrillah. Puncak tasawuf itu ketika kalbunya kosong dari selain Allah, wa tahliyatihi bidzikrillah, lalu menghiasinya dengan nama-nama Allah. Inilah yang disebut sufi. Idzan man hum sufi? As-sufi man khala an qalbihi ma siwa Allah.
orang yang di kalbunya sudah tidak ada lagi kecuali nama Allah. Wa man ishtaghalla bi dzikrillah, orang yang kalbunya sibuk menyebut nama Allah. Kalbu menyebut nama Allah. Coba sebut nama Allah dalam hati, terdengar tak? Baca Allah dalam hati. Lisan tidak baca. Nah, itu disebut zikir kalbi. Imam Ghazali mendapatkan kalam ini dari kalam Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi katakan kepada Imam Ghazali, "Wahai Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Muhammad, pejamkan matamu, kunci mulut dan lidahmu, bacalah nama Allah dengan kalbumu." Baru dia lakukan. Nah, ambil ilmu ini kepada para mursyid kita ya. Di Malaka banyak mursyid, silakan ambil ilmu disebut talqin. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, rasa dahsyatnya zikir ini tidak diperoleh kecuali dengan talqin dari ahlinya. Karena ahlinya ini kalbunya bersambung kepada kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalbu yang berzikir mutlak hanya kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menumpahkan ini kepada para sahabat yang masyhur, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Maka hampir semua jalur-jalur tasawuf hari ini bercabang daripada Sayyidina Abu Bakar. Inilah tarekat Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah. Lalu yang kedua, Sayyidina Ali. Hampir semua tarekat lewat Sayyidina Ali kecuali Naqsyabandiyah. Dia punya dua jalan. Jalan Siddiqiyah Abu Bakar Siddiq, jalan Alawiyah Sayyidina Ali. Maka bersanad kepada Sayyidina Ali bukanlah Syiah. Ya. Bersanad ke Sayyidina Ali bukanlah tasyayyuh. Bukan. Itu justru adalah tanda sahihnya seorang bertariqah. Nabi mengatakan, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Akulah kota ilmu, bandar ilmu. Coba bayangkan bandar, apa saja yang ada di dalamnya? Ada pasar, ada masjid, ada maktabah, ada library, ada tempat hiburan, ada hotel, tempat menginap, ada macam-macam. Apalagi Melaka banyak resort ya. Ada semua. Apa kata Rasulullah? Pintunya Ali. Hadis ini sahih. Tapi orang yang disebut kelompok Nasibiyah, apa nama kelompoknya? Nasibiyah, pembenci keluarga Nabi. Mereka mengatakan hadis ini palsu. Ini ciri-ciri kelompok Nasibiyah. Kelompok ini lawan dari Rafidah, yang di tengah-tengah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak Nasibah, Nasibiyah, tidak Rafidiyah. Semoga Allah terima akidah kita semua. Bapak, tuan, puan, masyayikh, para asatiz, saudara-saudari kemuliaan Allah, lebih kurang itulah ringkasan, baru ringkasan manhaj ilmu tasawuf yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali. Oleh karenanya, ittifaq ulama Azhar, kesepakatan ulama Azhar dan ulama-ulama Ahlu Sunnah sedunia, bahwa berahlu sunnah itu yang ketiga setelah berakidah Asy'ariyah, bermazhab yang empat, yang ketiga bertasawuf, manhajnya manhaj Imam Al-Ghazali. Ya. Penciriannya apa? Dia bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melanggar syariat. Ya. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk menampung ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, dan juga ilmu tasawufnya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Ada soal jawab? Tafadhal, silakan diatur. Mohon jelaskan perihal ajaran Millah Ibrahim. Ini isu yang viral lewat kekinian di Malaysia. Dari Dila Harun. Nama laki-laki atau perempuan? Ajaran Millah Ibrahim itu istilah Quran. Tapi sayangnya ada beberapa orang menggunakan itu untuk menggabungkan tiga agama sekaligus. Dulu di Indonesia sempat muncul
nabinya bernama Ahmad Musaddiq. Ya, betul Habib ya. Ada namanya Ahmad Musaddiq, nabinya orang Indonesia yang ke-26. Malu juga kita itu. Tidak pernah berguru, tiba-tiba dia berkhalwat di bawah kaki Gunung Salak. Di hari ke-40 dia merasa dapat ilham. Lalu dia membangun agama yang dia klaim sebagai Millah Ibrahim. Saya tidak tahu yang di Malaysia apakah mirip-mirip juga. Ya. Ajaran Islam itu Millah Ibrahim. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim salatullah alaihima wasallam, itu ajaran yang sama. Yang berbeda hanya syariatnya, akidahnya sama. Oleh karenanya, apabila kita memasukkan jenazah ke dalam lahat, salah satu doanya bismillahi ala millati rasulillah, boleh juga baca bismillahi ala millati ibrahim. Ya, jadi apabila Millah Ibrahim ini bermaksud menggabungkan Islam Kristiani dengan Yahudi, ini sesuatu yang berlebihan. Menggabungkan dua thariqah pun ramai terjadi bergaduh. Menggabungkan dua mazhab fikih, Syafi'i dan Hanbali pun orang bergaduh. Apalagi menggabungkan dua agama, tiga agama. Ya. Oleh karenanya kita sampaikan bahwa ajaran Islam ini, inilah Millah Ibrahim. Apa arti Millah? Jalan-jalan yang ditempuh para nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sama. Sama semua. Ajarannya la ilaha illallah. Lainnya adalah Nabi Adam, Rasulullah di zamannya, Nabiullah, Nabi Musa, Nabiullah di zamannya. Sedangkan mereka bersaksinya kepada Rasulullah. Nabi Adam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat ini sudah dibaca Nabi Adam sedari di surga. Maka tidak ada perbezaan hakiki antara ajaran mereka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam dalam hadis Imam Hakim melihat ke langit, langitnya surga adalah arasy. Langitnya kita, langit ini. Terlihat dari sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Sayyidina Adam bersyahadat dengan dua syahadat ini. Maka syahadat yang kita baca hari ini itu syahadat tertua di alam semesta. Maka umat ini sungguhlah beruntung, umatnya umurnya paling pendek, dikeluarkan juga di akhir zaman, tapi syahadatnya paling tua, sama dengan syahadat kakeknya Sayyidina Adam alaihissalam. Beruntunglah kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Inilah Millah Ibrahim, inilah Millah Nuh, Millah Adam, Millah semua nabi salawatullahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara untuk tenangkan hati dan fikiran-fikiran yang negatif? Okay. Cara menenangkan kalbu. Kalbu ini dia ibarat anak, tifl. Syekh Abdul Qadir menyebutkan satu istilah, tifl ma'ani. Ada istilah seperti itu. Tifl, anak-anak, kita kasih kuliah atau kita kasih mainan. Anak-anak supaya tenang, kita berikan ceramah atau beri dia game. Apa game yang paling masyhur untuk anak-anak hari ini? Ya? Apa namanya? Tahu nak? Game mana nak? Game bola? Ya? Tak tahu ya. Saya pun tak tahu. Di, anak-anak hari ini suka nonton YouTube. Betul. Jadi berikan mainan yang sesuai dengannya. Anzilun nas manazilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan manzilahnya. Qalbu itu manzilah, tempat menyebut nama Allah. Maka mainannya qalbu adalah ism min asma'illah, nama-nama Allah. Apabila seseorang menjauhkan qalbunya dari nama Allah, qalbunya gelisah. Sumial qalbu li taqallubihi, disebut qalbu karena dia bergerak gelisah. Kapan dia berat? Jika nama yang paling berat masuk ke dalamnya.
Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itulah yang paling berat, paling besar. Kata akbar juga diartikan athqal. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah tentang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sesungguhnya salat itu kabirah. Kata Imam Ibnu Katsir dan para imam lain, kabirah ay thaqilah. Berat. Dan imam-imam mengatakan ini beratnya. Kalbu ini mesti diberikan mainan. Mainannya nama Allah. Coba lihat anak-anak kita ingin bermain motorcycle, ya, betul. Ingin drive kereta, ya, betul tak? Tanya itu yang kecil-kecil tu, ya. Kita sebut apa anak kecil ini? Budak-budak. Budak-budak belia ini sukanya mau drive. Sayang kepada anak. Apakah kita lepas, kita berikan kunci, serahkan kereta pada anak? Itu tanda sayang? Bukan. Tidak semua yang dimahukan anak diberi. Kalau diberi, terabrakan, ya, beradu dengan orang. Oleh karenanya, untuk memberikan apa yang menenangkan kalbu, jangan sembarang beri. Tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanti kalbunya akan tenang. Jadi berikan mainan yang sesuai dengan kalbu. Benarlah para ulama mengatakan, mengambil dari ayat ala bidzikrillah tatma'innul qulub wazkur rabbaka fi nafsik, muncul kalam qalbul mu'min baitullah. Qalbu orang beriman itu rumah, tempat mengingat Allah. Bukan tempat Allah, rumah, tempat mengingat Allah. Ini masjid baitullah, betul? Masjid, benar. Karena kita di negeri Melayu, masjid ada kubahnya. Coba, sudah ke Eropa? Coba lihat masjid di sana, bekas gereja. Hanya salibnya yang sudah hilang. Masjid di zaman Nabi tidak ada kubahnya. Jadi apakah masjid itu suatu yang ada kubahnya? Tidak. Ada khotnya? Tidak. Masjid itu tempat yang di dalamnya ada orang menyebut nama Allah. Ada orang menyebut nama Allah dengan lisannya, dengan kalbunya. Sebenarnya mana yang lebih awal? Lisan atau kalbu? Kalbu. Jadi sebenarnya masjid itu disebut ma'mur jika orang yang sholat di dalamnya menyebut nama Allah dengan lisannya dan dengan kalbunya bersamaan. Itu cara memakmurkannya. Jangan hanya lisan. Kalau lisan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Tapi tidak ada kalimatnya celaka bagi orang yang mendirikan, yang mengusahakan menyempurnakan sholat. Karena aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Yang dapat ingat Allah hanyalah kalbu, bukanlah fikiran ini. Jadi jangan berzikir dengan fikiran. Berzikirlah dengan kalbu. Nanti datang ke tuan guru, para masyayikh, nanti diajarkan caranya. Ya. Contoh terakhir, nonton film kenapa tahan? Karena ada yang bergerak-gerak. Ya. Jika ingin menikmati zikir, maka ambil kaifiat yang sesuai dengan thariqahnya. Maka kita nanti pun seakan-akan menonton, tapi bukan menonton TV, menonton diri sendiri membaca nama Allah. Tapi usaha sebelum itu syaitannya banyak, ya. Nanti datang, wah, itu sesat. Tidak lagi, nanti kamu gila, ya. Benar, ya. Lihatlah guru kita dari dulu tidak pernah gila, ya. Ya, tidak ada. Orang gila belajar thariqah tambah gila. Orang waras belajar thariqah tambah cerdas. Maka jika ada orang gila belajar zikir, sebenarnya sebelum berzikir dia sudah gila. Ya, saya sudah bertemu banyak yang begitu. Ya, yang terakhir ya. Oke, sekedar siapapun yang merasa mendapat manfaat dari kajian-kajian di sosial media, YouTube, Facebook, silakan diambil. Jika ada kalam yang tidak tepat, tawakuf, tidak usah diambil. Konsultasikan dengan guru-guru mulia. Karena saya bukan manusia yang maksum,
barangkali ada kalam saya yang tersilap, khilaf, ya, saya pulangkan kepada Allah. Namun untuk talqin mesti diambil dari mursyid atau wakilnya mursyid, badalnya mursyid, wakil talqinnya mursyid. Tidak boleh hanya menyimak melalui YouTube. Saya tidak jamin kalau kalbunya nanti aman daripada syaitan. Ya. Jadi silakan amalkan salawat hadiahkah itu, wirid asas, tafadhal, zikir maqalid, silakan diamalkan. Zikir salawat nur zati, sila diamalkan. Namun talqin wajib bermursyid, ya. Cukup. Ya. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi dan esok-esoknya lagi, ya. Semoga pertemuan ini diridhai Allah. Mohon maaf jika salah adab, salah kalam kepada para guru. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga Allah meridhai kita semua. Al-Hadini wa likulin tasallah. Al-Fatiha. Ya ورمال بالله ملضال إن الله ما رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم صلي على سيدنا محمد اللهم يا الله sampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepada kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا الله يا غفار يا غفار ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah keras hati kami. Disebut nama engkau, kalbu kami tidak bergetar dan tersentuh. Disebut nama kekasihmu, rindu pun belumlah muncul. Ampunkanlah kami yang berhati keras dan kesat ini, ya Allah. Allahumma ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, kepada engkau lah, ya Allah, kami mengadukan betapa kerasnya hati kami, betapa jahilnya tabiat kami, betapa banyaknya dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, ighfir lana, ampuni dosa-dosa pandangan kami. Hari ini mata kami telah memandang kepada yang haram. Ampunkan ya Allah dosa pendengaran kami. Hari ini kami telah mendengarkan aib-aib manusia, hambamu jua. Ampunkan jua ya Allah dosa-dosa lisan kalam kami. Lisan ini masih senang membicarakan yang tidak pantas dibicarakan. Ampunkan lisan kami ya Allah, lisan ini menyakiti orang-orang terdekat kami ya Allah, menyakiti kawan-kawan kami ya Allah, menyakiti orang yang kami temui ya Allah. Ampunkan lisan yang tidak bertulang ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya Allah yang maha tahu perubahan dalam kalbu kami, dalam hati kami. Jika engkau takdirkan hati kami berubah-ubah ya Allah, berganti-ganti ya Allah, maka ubahlah kalbu kami kepada arah yang lebih engkau ridhai ya Allah. Dari kejahilan kepada ilmu ya Allah, daripada hijab kepada disingkapkannya tabir hijab antara kami dan engkau ya Allah. Daripada benci kepada cinta ya Allah, daripada kegelapan-kegelapan nafsiah diri kami kepada cahaya-cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Nur, ij'alna nura. Ya Allah, jadikanlah diri kami lenyap, fana, karam dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al fi asma'ina nura. Ya Allah, terbitkanlah cahaya dalam pendengaran kami, pandangan kami, kalam kami, af'al kami, perbuatan kami, zahir dan batin kami, depan dan belakang kami, kiri dan kanan kami, atas dan jagalah kami daripada semua mara bahaya dari bawah kami. Allahumma ya Allah, nas'aluka salamat as-sadr wa na'udhu bika min su'us sadr. Kami memohon ya Allah hati yang selamat, yang bersih dari semua penyakit-penyakit hati. Berikanlah kami ya Allah hati yang tenang, fikiran yang positif, prasangka yang baik. Allahumma ya Allah, jika ada di kalbu kami kegelapan-kegelapan, jika ada di kalbu kami noda-noda, jika di kalbu kami, di dalam jiwa kami ada kebencian-kebencian, amarah-amarah, emosi-emosi yang tidak engkau ridhai, maka obatilah dengan namamu ya Allah, nama nabimu ya Allah.
As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Baca sama-sama. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sebut abur-ruh, abar-ruh. As-salatu wassalamu alayka ya abaruhi ya Rasulullah. Sebut Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habib Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar washfa'na ya rabbana bi syafa'ati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Surat al-Latina na'amta alaihim urul ma'adubi alaihim waladzulin amin. Demikian dari kami hamba al-fakir, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah sekalian, beberapa pertemuan hari ini kita berusaha